Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Beo. Kenapa? Hari ini kita kedatangan Beat Karbo. Pingin bobok knalpotnya adem ngebas. Gimana suaranya? Ya. Yuk bosku, kita bongkar knalpotnya. Yuk Bang Ari, bongkar ke Bang Ari. Ya, ini suaranya mau gimana? Oh, kopi bewok. Oke, siap. Dijadiin artis malah malu ya. Kita nongol di YouTube. YouTube-nya apa? Nah, itu bewok kenapa? Yo Bang, knalpotnya nih udah kita lepas. Yo Bang, kita potong dulu knalpotnya. Yo Bang Ari, keluarin Bang Ari. Adau. Yo Bang, kita bobok knalpotnya. Pertama-tama kita buang sekat pertama dulu nih. Sampai nyembur Bang nih. Kayaknya banyak kerak olenya di dalam. Yo Bang, simak terus video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Beo Knalpot. Bang nih, sekat pertama udah kita keluarin, tinggal lanjut kita ke sekat kedua.
Lobo. Lanjut pemotongan bagian katalis dalamnya tuh. Ini knalpotnya parah, banyak kerak olinya, bekas naik oli kali. Yo, bang, knalpotnya udah beres, kita popok, tinggal kita lanjut ke saringan sama moncong belakangnya kita gedein. Yo, bang, lanjut kita buang moncong belakangnya, kita gedein pakai pipa ukuran 38. Bang, kita pasang pipa 38 buat mencong keluarnya. Kita las bagian dalam biar rapi.
Nih, Bang, bagian belakangnya udah beres. Tinggal kita nunggu saringan nih. Saringan lagi dirakit sama si bos. Yo, Bang Ari, masukin gaspolnya, Bang Ari. Yo, Bang, kita pasang lagi moncong belakangnya. Ayo, yo, Bang, knalpotnya udah jadi nih, langsung kita pasang. Yo, cek sound suaranya. Mau cek jalan coba. Gimana tuh hasilnya kayak gitu? Oke, siap. Udah pas? Udah pas, udah oke katanya bos. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dewo kenal, bos.